untuk pengakhiran dari Kesultanan Cirebon, jadi mungkin kemarin karena hangat. Kita lakukan yang kedua kalinya hasil daripada teman-teman tim kami yang menggali potensi dan informasi yang ada di desa Pesanggerahan Cirebon ini. Jadi kirab kedua ini memang berbeda dengan sedekah bumi yang sebelum-sebelumnya. Karena tadi kita menggali potensi yang ada di desa Pesanggerahan Cirebon, sehingga di sini ada yang namanya ada gunungan yang sudah biasa terjadi hasil sedekah bumi yang nanti dikirap arah sampai ke sesepuh desa Pesanggerahan Cirebon di bentuk Bahdiyuh Malang. Yang kedua, sawur dawet. Kenapa ada sawur dawet juga? Ternyata di era-era dahulu posko kita di kalau memang ada sedekah bumi biasanya untuk orang darah itu biasanya petihi menyalurkan dawet atau mensaur-saurkan dawet kepada masyarakatnya. Kemudian ada untuk lengker. Untuk lengker juga demikian. Jadi tradisi untuk lengker ya hampir punah, hampir tidak tahu masyarakat semuanya. Ternyata juga sedekah bumi memang dari pihak balai desa atau peneliti memberikan sedekahan kepada Bahdiyuh Malang pada waktu sedekah bumi, yaitu untuk lengker. Yang selanjutnya yaitu 7 dedaunan atau 7 kuluban. Jadi kuluban ini tidak boleh asin, tidak boleh pakai bat masa, tapi semuanya pada alam dan tidak boleh digoreng. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk masalah sedekah bumi. Untuk pengakhiran dari Kesultanan Cirebon, jadi mungkin kemarin karena cangak, ya, ini berhubungan dengan cangak, beberapa sumber juga ada, walaupun tidak semudah sumber-sumber yang sudah kita dapat, yang namanya Pesanggerahan Cirebon itu dulu Ratu Kali Nyamat membawa Sultan Hadirin sampai di Pesanggerahan, ada burung cangak. Nah, senada dengan Kacirebonan itu ada pusaka cangak yang kemarin alhamdulillah sedekah bumi tahun 2022 diberikan melalui Bapak Bambang dan Sukodono, diberikan kepada Desa Pesanggerahan Cirebon itu simbolis pusaka Desa Pesanggerahan Cirebon yaitu tombak cangak.